liebe Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesia. Halo liebe Leute, hari ini aku sama temen kokoku dan juga adikku kita lagi mau ke Schwerin Castle atau Schwerin Schloss di daerah Hamburg. Enggak Hamburg sih, sebenarnya ini udah 2 jam dari Hamburg. Dan kita jalan-jalan mau lihat-lihat suasana di sekitar Schwerin, karena banyak banget yang bisa dilihat pertama kali kita ke Schwerin Schloss. Let's go. Ini kita baru sampai di Schwerin. Sekarang kita mau jalan-jalan. Tadi dari Hamburg itu sekitar 2 jam untuk sampai di Schwerin. Dan aku mau kasih kalian lihat pemandangan di Schwerin itu seperti apa, karena bagus banget. Ada, ini adalah Schloss-nya. Kita mau ke sana nih sekarang, OTW ke Schloss di Schwerin. Anyway, ini adalah museum di Schwerin. Kita bisa nanti mampir ke situ juga kalau misalnya memang mau. Nah, ini aku sama temennya kokoku dan adik-adik. Kita mau ke Schloss. Mari kita mendekat. Yang dimana dia ada di sebelah kiri dan kanan dari pintu Schloss dari depan. Kita masuk, Loita. Mama, langsung ke atas. Ini jadi dari tahun 1942 sampai dari 1921, ini perbedaannya istananya itu mulai dibangun. Kemudian ini adalah Geschichte atau sejarahnya Schwerin Schloss atau Istana Schwerin. Dan ini mulai ada legislator periode tanggal 8 di 2021 dia pakai di sini. Nah, ini Schwerin Schloss, kita langsung mau masuk ke dalamnya lewat yang namanya Garden Portal. Anyway, karena ini hari Minggu, jadi banyak juga orang-orang yang datang ke istana ini. Nah, di Schwerin Schloss ini juga ada namanya Schloss Restaurant. Kita bisa makan siang di sini. Nah, Loita, ini adalah tamannya Schwerinburg Garten. Jadi kalau istananya di sini, tamannya ada di belakang. Orang bisa jalan-jalan, sekalian spasier kang, terus juga bisa sambil ngadem, baca buku. Banyak yang bisa dilakukan. Karena di situnya langsung di danau sungai. Tuh, bisa duduk di situ, di sini sambil baca buku, nikmatin pemandangan. Dan bunga-bunga sudah mulai bertumbuh.
Nah, ini kalau bagian istana dari belakangnya, guys. Ini yang bisa kalian lihat. Terus ini adalah tamannya. Nah, ini lihat orang-orang tuh banyak kan di sini suka pada jalan-jalan, bawa anak, bawa hewan untuk mereka jalan-jalan di sini. Dan lihat pemandangannya. Ada bunga apa nih, swamp crabs. Lihat guys, ini istananya dari depan. Wow, so beautiful. Ada ini kalau kita dari dalam. Halo Ita, tadi ini aku udah di Schwerin Schloss. Kita sekarang mau TW naik lingkungan ke atas. Let's go. Sampai di atasnya Istana Schwerin. Aku mau ajak kalian melihat Istana Schwerin dari atas. Nah, lihat. Tada, ini adalah Istana Schwerin dari atas. Kita sudah naik dan di bawahnya ada labirin kecilnya. Ada air mancur. Oke, Leite, kita sekarang mau menuju garden yang di bagian belakang. Itu ada kalau kalian lihat dari sini. Nah, ini ada kayak monumennya. Kita mau lihat ke sana. Yuk. Jadi ini kan tadi kita dari sana. Ini dari istananya. Sekarang kita mau lihat apa men? Tadi kita kesana dari sana ngeliat ini. Dari istana jauh-jauh ke sini mau lihat ini. Ya bagus sih, cuman ternyata gini aja gitu. Mau ke Bandungnya. Oke, bang. Halo. Dana donor tuh 9,5. Aneh ya. Ada yang bisa dipiring panjang ini.